Okey, akak dah mana ni? Akak di Kampung Sering. Okey. Di Kota Baru ni, Kampung Sering dekat dengan Bacok dah, tak jauh dengan Bacok dah. Okey, kita ada ni nak present to you. Ni 200 tahun dah rumah ni. Rumah ialah rumah Chan family, ancestor house lah. Rumah nenek moyang akak juga. Okey. So, ni rumah ni dah next generasi. Okey. Dan generasi dah 200 tahun lah. Okey, kita nanti masuk dalam tengok rumah-rumah Cina, Kelantan, halaman-halaman lagu mana. Teh. Okey, dengan akak hari ni. Oh, meriahlah. Nore Hakim. Hakim tu mak saudara lah Hakim. Adik mak tu panggil Hakim. Hakim. Ni sini Hakim ni junior Hakim. Hakim Jikim. Ya, Pak Hakim Jikim. Hakim besar, Hakim kecil. Ni aku. Ni aku kecil ni. Aku tu saudara bapak saudara lah. Adik pada mak. Ni aku Kusui. Ni Oliang lah saya. Okey. Beri lah hari ni. Ni ada pohon mok teh. Siapa nak tahu? Mok teh tu rambut teh, rambutan. Kok mok teh. Cik yang makan. Cik tu makan. Okey, Hakim. Tolong bawa. Rumah ancestor, rumah moyang kita. Okey. Moyang kita. Nenek keturunan. Nenek keturunan dah dia. Ni penting ni. Kalau kita pergi rumah Cina, ni rumah Cina lah, rumah Cina dulu anak ke Cina. Ni anak Cina. Ni gua ni jangan apa? Naik dah. Ni pijak ni kena lakon. Ah, atas kepala orang tua ni. Ni sebagai kepala orang rumah lah, tuan rumah. So kita masuk lagi. So supalah Cina, tulisan Cina, ada tulisan Cina. Semua ni sebenarnya nama ni moyang kita dulu lah. Moyang kita lah ni. Moyang kita lah. Grandfather lah ni. Grandfather. Grand. Ni generasi we 200 tahun tu. Bukan senang nak cari tempat-tempat 200 tahun. 200 tahun di ni anak-anak cucu-cucu. Ada kat orang tadi buat dah lo ni. Ibu-ibu yang kita ni. Guna paku. Rumah ni tak pernah tak guna paku. Paku. Tak ada paku. No paku. No nail. Si? Botiting yang ni? Iji sun. Sesak. Jadi nasi kau lang be kilang pak, na esa kita tahu tu. Okay, so always ada tempat untuk sembahyang. Tempat sembahyang. Ni bahagian dapur, bahagian dapur. Ni ada puigi. Okey, puigi ni boleh guna lagi. Okey, puigi ni boleh guna lagi. Ha? Kalau ni pakai gua ni lah, dulu pakai cebok. Lagi moden lah. Dulu cebok lah. Dapur dulu. Tengok dia. Tu pakai arang dulu sampai tu hitam semua tu. Ni ialah amari apa tu? Letak pinggan-pinggan mangkuk. Pakat ni cengah ni. Kayu cengah ni. Kayu cengah. Kayu cengah dah. Kayu cengah. Dulu. Ni dulu-dulu lah ni. Ni kayu cengah semua ni kayu cengah. Okey, hari ni bertuah akak dengan keluarga akak semua ni. Ya. Sebab apa? Sebab Haji Farid Razak, ya, iaitu ketua jajahan Bacok.
bersama kita. Sebab dekat sini dekat dengan Bacok kan. So sebelah je kita, dia nak tengok rumah warisan keluarga Chan. Ya. 200 tahun dah, naik generasi. Bagaimana lagu tu. Okey. Nak kata apa sikit? Haji. Assalamualaikum. Dia sebenarnya akok ni ataupun Cik Philip ni, dia ajak saya untuk nak pergi lihat macam mana nak promosi Kelantan. Jadi apa yang kita cuba je bagi pihak kerajaannya adalah untuk melihat produk-produk pelancongan yang boleh dibangunkan di dalam masyarakat ataupun dia panggil community based tourism yang boleh yang boleh dibangunkan. Dan kerajaan dah mula dengan Pekalan Datu ni. Di Pekalan Datu ni adalah projek pertama yang untuk membangunkan community based tourism. Oh. Yang mana dia tidak bawa elemen luar, tapi dia menggarap elemen yang ada dalam masyarakat, menceritakan semula tu dan menghubungkaitkan beberapa lokasi yang mempunyai nilai pelancongan. Ekoturism lah. Jadi dia bermula di Pekalan Datu. Okay. Pasar Pekalan Datu sekarang setiap hari Sabtu memang hari dipenuhi. Itu pasar terapung. Pasar terapung. Oh, itu baru eh? Dia kreat baru. Baru. Tapi tu kena naik bot ke atau boleh naik? Boleh naik bot, boleh pergi ke Pulau Gajah untuk tengok masjid. Nak Pulau pergi Gajah. Tengok orang balik jual ikan pun, tangkap ikan pun boleh. Kau ni terkenal dengan apa? Terkenal. Nami Island. Hai, tu dah. Nami Island. Bukan. Pulau Gajah, Pulau Pantai Senak tu. Pantai Senak tu Nami Island. Iyalah. Pulau Gajah ni adalah ni duduk dalam koridor Pulau Gajah. Mana community based tourism, nanti saya boleh bagi maklum kepada DO dah mari hari tu. DO tak mari lagi. Tak mari lagi. DO Kota Baru. Nanti saya bagi dia tahu foto baru, saya ambil gambar, saya hantar ke dia dan tourism Kelantan untuk dia promote rumah ni dan juga sejarah tentang Cina Kelantan. Cina Kelantan ni maknanya kelebihan masyarakat Cina di Kelantan ni, dia dah asimilasi. Hak kajian nak buat tu berlaku lama dah di Kelantan. Macam Mac lah. Nama orang sini orang panggil Mek lah. Panggil orang sini orang mari panggil Mok Yong. Mok Yong. Apa nama kau? Mok Yong. Mok Yong. Mok Yong. Tu, nama kau apa? Nama Melayu apa? Dia nak kata siang tak panas, dia pakai Mok Yong. Jadi awal sui. Jadi kalau cerita daripada Mok Yong tadi, asal nama Wakaf Ek ni, Ek ni adalah tuai rumah ni. Tuai rumah. Tuai rumah kepada bangunan di belakang. Dialah wakaf. Ek tu adalah Ek tuan rumah. Ek tu nama dia. Nama apa? Nama dia Chan Ek. Chan Ek. Jadi daripada Pak Bah pun tulis. Okey. Wakaf Ek. Wakaf Ek. Dululah ni Bah Wakaf Ek tak ada dah lah. Dia daripada mana? Chan Ek ni daripada mana? Asal dia. Chan Ek ni asal dia sini lah. Ayah dia. Dah ne generasi dah. Ini rumah ni dah 6 generasi. Enam generasi. Ha, siapa akak 5 generasi. Tapi sebab anak cucu dia. So, okay. Produk-produk macam ni banyak sangat di Kelantan ni. Di sepanjang sungai Kelantan ni, kerana zaman dahulu penempatan masyarakatnya adalah di tepi sungai. Jadi sungai ni meninggalkan banyak kesan sejarah. Bahkan sejarah petani pun di tepi sungai ni juga. Ada putri daripada raja daripada petani, Raja Kuning, mati di sini. Mati di laut tapi tanam di sini. Tanam di sini. So, kawasan ini adalah kawasan yang banyak tinggalan sejarah, heritage. Di Kelantan? Di Kelantan ni, di sekitar sini ni is a historical heritage area. Iyalah, untuk yang kita hari tu, dia kata dia mari ke Cina, dia mari ke sungai. Betul. Tak? Dulu kan kalau kolonel dari Cina tu dia semua duduk di tepi sungai. Betul. Dia naik darat tu dia nikah dengan orang sini. Orang Melayu ke, orang Sia ke, Cina. Dia macamlah orang Cina di apa bandar. Satu bandar pula condong. Ada tokoh juga kan? Yalah. Sama jugaklah. Dia naik pergi lagi ke Pulai.
Kuala Musel. Yalah. Ha, di sana tu masyarakat yang asalnya adalah asal daripada Cina. Okay. Generasi nenek daripada sana. Okey, so lah ni kita naiklah bawa angkut. Tu tour guide tu, tour guide. Tour guide tu Hakim kawe. Hakim tu yang ni lah cantik. Dulu kan dia pergi Singapura pun. Dia pergi jual nyok kering. Oh, siapa Singapura tu? Dia jual di Singapura, dia pukul gambar. Ha, ni Datuk kau eh? Tengoklah gambar dia. Dia Datuk Akok ni. Alik Mok. Dia jamin muda lah tu. Oh, macam nenggo, lawa bakal tu. Kalau sekarang ni dah ni pakai lagu ni tak? Pakai lagu ni ke tak? Tahun bila ni? Kok dia? Tahun bila ni? Tak. Tahun bila ni? Tak tahu lah tu. Agak-agak. Kalau ni orang tua pun tak ada. Ni tahun 30 ni. Nak ayak tak boleh. Ni Hakim kawin ni. Mak saudara kawin buat budu ni. Budu Cina ni. Budu buat Cina ni. Ni untuk buat. Ni buat teh Cina ni, budu ni. Jadi orang Cina pakai budu jugaklah. Kelate di semua harmoni, di especially di dekat-dekat bacok ni. Pakai ulek. Tu peta ada, tu peta atas meja nasi tu peta ada budu. Tengoklah banyak ni. Orang tepoh ni tak? Ni orang tepoh ni. Orang tepoh ni tak mai ambil lagi. Foto berapa ni? Kotor berapa ni, Kim? Ni, kat kuih lu ni. RM35. Son ni? Ni, 1, 2, 3, 4. Ni lah, setengah dozen ni lah. RM35. Jadi, budu pun ada Cina, ada Melayu yang buat. Cina pun pakai budu juga. Thai pun ada juga. Siam pun ada juga. Budu tidak boleh dipisahkan dengan orang Kelantan. Okay. Bye. Okay, thank you. Thank